Good morning semuanya. Lukas sama Mami baru bangun. Iya loh. How is your sleep? Di vlog kali ini aku bakal ngajak kalian mengikuti kegiatan aktivitas Lukas seharian dari pagi sampai ntar dari bobo malam. Are you ready, Sadi? This vlog is all about you. Semangat banget ya kalau lihat handphone. Oke, sebelum kita mulai, Lukas pupu bau banget. It's okay, it's a good thing. Kamu nggak sembelit, nggak konstipasi. Kita doa dulu ya, Nak ya. Fokus ya, Nak. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Mommy sama Lukas boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan berkati ya sepanjang hari ini. Tuhan juga sertai opung-opung yang ada di Jakarta dan di Sydney. Dalam nama Tuhan Yesus, Lukas dan Mami udah berdoa. Jangan lupa subscribe ya, geng. Jangan lupa subscribe dulu. Daddy bangun. Daddy bangun. Udah, kita ganti nepi kamu dulu ya. Ganti popok dulu yuk. Ngapain ya popo? Mantap kali baunya, Bo. Oh, bless you. Mama cetapin Mami. Puji Tuhan, geng. Moms. Vlog aku sekarang yang nonton kan juga mama-mama. Jadi Lukas puji Tuhan nih pupu pagi hari ini. Nah biasanya kalau pagi-pagi kayak gini dia belum pupu, aku tuh olesin ini loh, calming rub creamnya Buds Organic. Ini parah sih, kayak menurut aku setiap ibu-ibu yang punya baby dari dia masih bayi sampai sekarang udah mulai empasi tuh harus banget punya ini calming rub cream. Karena dulu kan Lukas juga sempat ngalamin kolik kan, dan dia tuh ngebantu banget kalau diolesin calming rub cream ini sebelum jam 9 pagi. Sorry, sebelum jam 9 malam dia nggak akan kolik malam-malamnya. Cuma kalau aku nggak olesin, dia lumayan kayak gasi gitu loh perutnya masuk angin. Puji Tuhan sekarang dia pupi sih, jadi aku nggak perlu olesin. Cuma kalau dia nggak pupi, biasanya aku pasti akan olesin ini. Bentuknya kayak gini teksturnya. Terus ini biasanya kayak di aku gosok-gosok sampai dia jadi kayak oily gitu. Baru ntar aku taruh di perutnya Lukas dengan gerakan memutar jarum searah jarum jam gini. Sama pijat I love you ELU. Kalau Lukas belum pupi, aku kasih itu tuh kayak langsung setengah jam, maksimal 2 jam efeknya, setelah itu dia langsung pupi. Dan selain calming rub cream ini, aku kasih dia juga yang ini. Semacam kayak apa ya, bukan ointment sih, tapi teksturnya mirip sama ointment kayak gitu. Nih, aku taruh di belahan, mohon maaf, pantatnya Lukas. Jadi membantu dia kalau misalnya itu nanti dia pupinya kayak keras atau kayak ya keras, ini tuh akan membantu dia supaya dia kayak nggak terlalu ngedennya tuh nggak terlalu effort banget gitu. Anyway, yuk kita ganti yuk. Mama jadi kasihkan cerita kan. Wah, sekarang Lukas kalau misalnya diganti nih, pokoknya tuh dia pasti guling-guling kayak gini tuh. Tuh. Aromanya luar biasa. Nah, jadi rutinitas setiap pagi, gengs, Lukas, aku taruh untuk tummy time di karpet. Aku udah bersihin, by the way, alat-alatnya, jadi aku nggak worry kalau dia masukin mulut. Ya, Nak, ya. By the way, puji Tuhan banget, geng, Lukas sekarang udah bisa duduk sendiri kayak gini. Ini baru banget beberapa hari ini. Developmentnya lumayan cepet, karena kemarin Lukas... It's okay. Kemarin Lukas gulingnya agak delay menurut aku dibandingin anak-anak lain seusianya. Cuma gak boleh banget yang namanya bandingin sama anak lain, ya kan? Enggak ya? Kayak gini nih, dia kayak suka banget ambil berdiri sambil pegangan di baby gymnya dia. Oh, gemes. Terus ini kan tadi kan kita bangun jam 7 tuh biasanya. Ini aku temenin Lukas main. Tadi juga udah sempat nen sebelum aku record. Itu breakfastnya Lukas. Terus dia main-main, ntar dia bakal capek kayak jam 9 gitu, dia ngantuk. Nanti aku nenen lagi, terus dia popo deh. Udah bangun lagi anak Mommy. How was your nap?
Sekarang jam 10-an, Lukas baru bangun dari bobonya dia, cuma sekitar 40 menit. Sekarang waktunya Lukas biasanya makan. Okay. Seperti yang kalian tahu kan meja makan kita belum datang nih, masih sebulan lagi baru sampai. Jadi di area meja makan ini masih lumayan kosong. Hari ini yang suapin Dedi ya, karena Mami mau siap-siap. Ini daging sapi dicincang, dicampur wortel, kale, kale, sayur kale, sama kentang. Jadi aku tinggal panasin. Terus pasti makan yang bawahnya enak sih. Makan dulu ya, Nak. Are you excited to eat? Okay, baby. Jangan lupa, Ma. Doa dulu. Terima kasih Tuhan buat makanan ini. Jadi sama Lukas berdoa, kau berkati makanan ini supaya makanan ini bisa menjadi kesehatan dan kekuatan untuk tubuh jasmani Dede. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, semua katakan amin. Coba, wah, melur. I wonder this juice knows. Hands down. Kadang-kadang nggak apa-apa loh, sayangnya pegang sendoknya. Yeah, but he like he puts it inside until you know like that. It's part of his learning. Jadi dia tahu next time dia nggak bisa masukin banyak. Bukan begitu, Mams? Mami jadi aneh, Nak. Oke, akhirnya Mama Ke udah siap. Buru-buru pakai skincare dan makeup, enggak sempat mandi sih, udah pasti fix. Terus ini udah selesai ngasih makan Lukas. Biasanya kan sekarang kan aku nyuci piring pakai dishwasher, tapi kecuali peralatan makannya Lukas, aku enggak pakai dishwasher karena kan itu kan sabunnya kita enggak tahu kan terbahan dari apa, sebenarnya Lukas masih kecil. That's why aku kayak concern banget semua barang peralatan kebersihan Lukas itu benar-benar kayak beda gitu loh sama kita. Aku pakai dari base organik juga, yang bottle and pencil cleaner. Ini juga brushnya beda. Taruh di sini. Terus aku cuci deh. Baunya enak, seger. Aku harus langsung segera cuci, segera sikat. Kalau bisa makan, kalau ngantar makanannya lengket-lengket dan tambah ya tambah diri aja gitu loh. Biasanya pun nanti setelah dicuci kayak gini sebelum makan aku tetap kayak sadarin lagi pakai air panas. Kalau di bawah setahun harus kayak gitu, ntar kalau di atas setahun baru masih lebih chill lah. Okay, are you ready sayang? Siap-siap pergi yuk. Udah dipakein baju pergi Lukas. Sekarang tinggal pakai sepatu. Enak ya. Kenapa sih? Kita udah di jalan. Kita mau cari makan siang. Nah, kita pengen makan di luar. Kebetulan Mama kayak lagi tidak mood untuk masak hari ini. Jadi ini kafe dekat rumah sih sebenarnya. Cuma Lukas tepar ya, Naya. Bobonya. Kita sudah sampai. Hilau ya, Tak ya. Lukas baru bangun tidur, lihat. Hello, Sunny. Pak. Hey. Oh, what's nice. What's in there? Oh, dulu itu udah available. Nikah di sini ada, nikah ya? Nikah di sini.
No, I'm happy with Bali. Ya ampun, saya ngantrinya matang. Oh, di sini. Ngantri banget, jujur. 15 menit kemudian. Sebentar lagi kita akhirnya dapat meja. Ooh, nice spot. Dia ambilin high chair-nya. Oke. Okay. Ternyata geng high chair-nya kayak Lucas masih belum bisa pakai. Jadi kita dudukin Lucas di stroller aja. Can you clean this thing? This area. Sekarang wajib banget sih bawa ini kemana-mana. Pinjam sayang. Antibacterial toy and surface cleaner. Jadi selain aku bersihin mainannya Lucas di rumah pakai ini, kalau pergi-pergi juga wajib banget dibawa ya kan zaman sekarang untuk membunuh bakteria-bakteria. Jadi ntar pas lagi tangannya Lucas pegang-pegang kesini ya kan, tangannya habis masuk mulut aman. Selain itu sekarang juga yang wajib dibawa adalah ini dia. Hand sanitizer. Ini aku juga suka banget hand sanitizer Bats Organic. Kenapa? Karena dia 75% terbuat dari alkohol yang terbuat dari tanaman. Jadi still safe for kids dan sesuai dengan fungsinya gitu loh, membunuh bakteri. Karena kalau misalnya wipes doang, tisu basah doang tuh enggak cukup. Pindah formasi, pindah posisi. Si Lucas lagi suka banget tendang-nendang, buang-buang barang. Oh iya, aduh gimana sih mommy? Iya nah, bentar. Abis ini mommy gendong ya. Selamat makan, dimanakah Lucas? Sudah di pangkuan saya. Seperti biasa anak kecil cepat bosan, jadi emang harus beginilah berkreatif. Tunjukin sayang, kita jadi beli bunga yang mana tadi? Yeay. Nice color. Kita sudah di rumah. Terus dia udah pupu barusan, jadi kayaknya biasanya aku jam segini tuh Lucas makan dulu jam 4. Atau jam 4-an, jam 5 gitu. Abis makan ya biasanya baru mandi karena kotor ya kan. Cuma karena kita dari luar, terus juga Lucas pas kebetulan pupu lagi hari ini yang kedua. Jadi kita mandi dulu deh nak ya. Mantap kali baunya pupunya. Luar biasa. Siap, ready. Soapy time. We're gonna put on the soapies. And the shampoos. Shani, halo. Mommy, hello. This might be your most favorite time of the day, you know. It's always quiet. Yeah. Selalu suka kalau mandi. Okay, Sunny. We're gonna clean the headies now. Clean the headies. Wow. So you're super fresh. Clean and fresh like mommy. And teach me. Biasanya aku let the water run, sayang. Dingin, 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 dingin. Hari ini udah pupi dua kali ya. Good job, Sunny. Good job. Good, good job. Good, good job. Good job, good job, good job. Di sini. Oh, ya kan, di Bali kemari. Dua-duanya. Itu yang tadi aku kayaknya bau. Gede. Yos. Mom, ini loh Save Our Skin Lotion. Aku sampai nyetok 2 botol. Karena apa? Waktu itu kan Lucas pernah gak sengaja kelaminnya. Pipinya Lucas tuh agak lecet.
nggak berdarah sih, cuma kayak agak luka gitu karena si Andy terlalu heboh nge-wipe-nya. Karena yang aku baca-baca dan rekomendasi dari teman-teman aku juga, katanya ini benar-benar bisa cepet banget nyembuhin kalau si kecil luka. Bentuknya lotion, cuma aku mikir kayak, hah, kok bentuknya lotion bisa nyembuhin luka gitu, karena putih kayak gini. Tapi beneran pas aku tau aku taro di apanya Lucas, kayak besokannya udah kering dan tinggal merah aja gitu, cepet banget sembuhnya gitu. Makanya pantesan namanya Save Our Skin Lotion, gambarnya kayak pakai stetoskop gitu anaknya, with sisal extract, tea tree oil, and prebiotic. It works very well in Lucas. Anyway, hari kita pakai baju, nak, pakai baju apa kamu ya? Habis ini kita makan. Cemilan. Sebelum kita mulai makan, iya, selamat ngemil. Mohon maaf bapak, kenapa piring yang dimakan? Strawberry. Asyamnya. Ini dengan dia menggenggam buahnya itu latihan juga, latihan motorik buat si kecil. Ketepatan dia pegang ke mulutnya juga latihan. Jadi it's very good for him. Cuma emang deg-degan sih jujur sebagai orang tua, kayak ngeliat dandelion kayak, aduh, kesedek gak ya gitu. Mami udah ganti baju. Kan tadi baju putih. Kita lagi di balkon, lagi lihat-lihat pemandangan. Sebenarnya aku menghabisin tenaganya Lucas sih, biar kayak dia tuh capek banget, terus bobonya nyenyak gitu. Kali udah mulai ngantuk nih. Cuma aku pengen bener-bener biar kayak tepar gitu, jadi ntar pas bobo malamnya enak gitu, bisa run through sampai pagi. Fokus banget ngeliatin mobil, enak ya. Jam 6 sore. Udah ngantuk ya. Lucas tadi udah kayak kecuk-kecuk mata gitu. Udah 3 jam dari terakhir dia bobo. Sekarang aku mau tidurin dia. Gak tahu nih, dia antara tidur setengah jam bangun, terus tidur lagi jam 8, atau dia bisa tidur terus sampai pagi. Itu sih pilihannya dua. Sekarang aku bakalan nyanyiin dia sambil tidur. Jadi terima kasih yang sudah nonton vlognya Lucas, a day with Lucas. Bye-bye dulu, bye-bye. Don't forget to subscribe. See you in another vlog. Bye-bye.